Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta Sunmin, kita bertemu lagi di channelnya YouTube-nya Adis Audio Channel. Kita review sedikit Diana Music Production. Ini tampil di daerahnya sendiri. Untuk subnya bawa 8 subwoofer. Low mid-nya 2 box, untuk mid high-nya ada 3 box. Kita review sedikit untuk powernya. Powernya ada di belakang. Untuk powernya ada CA10 dan CA12. Yang CA10 sama 12 ini handle subwoofer, dan yang ini umbro clarity untuk low mid. Ini middle, yang atas yang kecil itu height-nya. Info yang mau pesan trafo untuk gulungan sendiri langsung inbox ke WA admin Bung Sugi. Untuk nomornya tak taruh di deskripsi. Untuk pemesanan trafo. Untuk tampak belakang, untuk lenrenya sudah full speakon. Yang untuk subwoofer masih pakai perkabelan. Kita lanjut ke aksesoris. Untuk aksesorisnya Diana Music. Untuk mixer yang belum cat ini, yang mentahan pakai bearing. Untuk manajemen pakai DBX seperti biasa. Ini pakai bearing 16 channel. Kita intip ke genset. Untuk gensetnya pakai odong-odong. Sehat le. Pakai diesel untuk gensetnya, untuk kelistrikan ya. Kalau untuk tempat acara ada di dalam. Kita langsung dengeri lagunya. Lontoi Wong Taro Victory Ima Audio Protection Lifestyle. This is Rio Denka. Let's go.
Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.